koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini, memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Pak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Segala progres dan capaian pembangunan infrastruktur selama ini tentu kita apresiasi dan kita lanjutkan segala sesuatu yang sudah baik. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dituntaskan, akan dituntaskan dan disempurnakan. Inilah semangat dari keberlanjutan, tetapi juga selalu ada ruang untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Dan saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan, baik itu secara umum maupun secara teknis, karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur, mudah-mudahan bisa bekerja secara integratif dan bersinergi di lapangan begitu. Ke depan apa program fokus? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.